Baik, saudara-saudara sekalian, nampaknya pemimpin pertandingan di kesempatan sore hari ini telah membunyikan peluit tanda pertandingan akan sebentar lagi akan dimulai. Dimana di babak final pada hari ini akan mempertemukan antara tim dari Sepanjang akan berhadapan dengan tim dari Mekarsari 1. Baik, saudara-saudara sekalian, lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan di kesempatan sore hari ini. Saya akan coba melaporkan jalannya pertandingan di set yang pertama di babak final berhadapan antara tim dari Mekarsari 1 berhadapan dengan Sepanjang. Kita saksikan siapa yang akan mengungguli turnamen pada tahun ini. Kita saksikan. Masih biasa-biasa saja, saudara-saudara, nampaknya gerak tipu Ludi tadi mampu mengecoh pertahanan dari Sepanjang sehingga poin berubah kali ini 1-0. 1-0 kali ini Ludi akan melakukan serve. Sudah lakukan lambung tadi datangnya bola kerjasama, maksudnya Iki tadi ada Ludi kerjasama siapa, apa yang dituju? Salah pengertian nampaknya kali ini. Galip, saudara-saudara, menggelegar tadi spike yang dilakukan Dolip tadi. Dalip tadi, saudara-saudara, sudah lakukan kembali kali ini satu sama di set yang pertama. Iin maksudnya masih bisa diraih libero dari Sepanjang tadi, dorong saja pendek, kerjasama kembali. Umpan masih bisa diblok, saudara-saudara. Serangan yang dilakukan bomber muda ini Iip terblok sudah, sehingga poin kembali bertambah untuk Sepanjang 2-1. 2-1 kali ini timang-timang bola. Sudah lakukan pelan saja. Kembali gerak tipu Openg, masih bisa diraih. Ada Widi nampaknya, saudara-saudara. Kembali Openg lakukan kembali masih bisa dikembalikan. Sayang sekali pengembalian yang gagal tadi, sehingga poin pindah kali ini 2 sama. Openg kali ini angkat bola pelan saja, terlalu pelan nampaknya Openg, sehingga bola gaya tindak, saudara-saudara, sehingga pindah poin kali ini 3-2. Kali ini sudah lakukan sudah. Ya sama maksudnya Openg, siapa yang dituju? Kembali lagi-lagi masih bisa diblok, ada Andre. Umpan kembali, gerak tipu ataupun cocor saja pendek. Lagi-lagi Openg, lagi-lagi kali ini mampu membongkar pertahanan dari Sepanjang, sehingga poin kembali untuk anak-anak Mekarsari 1, 3-2.
ketiga sama kali ini, perkawinan yang kedua di set yang pertama, Iip lakukan jumpsuit nampaknya kurang sempurna. Saudara-saudara, sehingga tidak poin kembali untuk sepanjang 4-3. Kali ini Dali pantul-pantulkan bola, angkat saja. Jumpsuit nampaknya masuk kali ini. Siapa yang dituju Opek tadi? Ah, Suryana, saudara-saudara, gagal kali ini melakukan serangan sehingga kembali bertambah poin untuk sepanjang 5-3. Dalip lagi kita saksikan lakukan serve, sudah cukup keras tadi. Opek siapa yang tuju? Andre maksudnya. Kerjaan. Ah, lagi-lagi pengembalian yang tidak sempurna diperagakan oleh anak sepanjang ini, saudara-saudara, sehingga kembali kita poin 4-5. Andre sudah lakukan datang tadi, datangnya bola kerjasama maksudnya. Saudara-saudara, spike yang dilakukan nomor punggung 9 ini sehingga poin kembali bertambah untuk sepanjang 6-4. 6-4 kali ini kita saksikan ini set yang pertama, saudara-saudara. Untuk sementara sepanjang leading 2 angka ini dilakukan sudah kerjasama maksudnya Iip. Kali ini spike masih bisa diraih tadi, dorong saja pendek. Lagi-lagi ada Iip, maksudnya kali ini masih bisa dicocor saja pendek. Ah, sayang, seribu sayang, saudara-saudara. Penyelamatan yang kurang sempurna tadi perakkan Iip sehingga poin kembali bertambah untuk sepanjang 7-4. Kali ini pendek saja, out nampaknya. Lagi-lagi poin untuk sepanjang 8-4. Gagal kali ini Widi. Indah poin 5-8. Yana kali ini akan coba lakukan serve. Udah lakukan pendek saja. Ah, sayang sekali saudara-saudara, kurang fokus nampaknya untuk menerima serve Suryana ini. 6-8. Suryana kembali akan lakukan serve. Sudah datang bola tadi, kerjasama maksudnya, cocor saja. Ada kejar Openg maksudnya. Iip kembali masih bisa diraih. Siapa yang tuju Iki tadi? Nomor 9 nampaknya. Ah, sayang saudara-saudara, membentuk 7-8. Net tadi sehingga poin kembali bertambah untuk Mekarsari 1-7-8. Riana kembali timang-timang bola, sudah lakukan tadi. Namun tadi datangnya bola kembali nomor 9. Gelegar seperti petir di siang hari, saudara-saudara. Robek pertahanan dari Mekarsari 1 sehingga poin kembali pindah untuk sepanjang 9-7. Hilang 7, kali ini Ludi cocor pendek, kerjasama maksudnya. Open, siapa yang 7? Kembali gerak tipu terus diperagakan oleh 8-9. Pemain dari Mekarsari 1 ini sehingga poin kembali pindah 8-9. Hanya terpaut 1 poin kali ini. Kita saksikan apakah tim dari Mekarsari ini mampu mengejar ketertinggalan atau bahkan melewati poin di set yang pertama. Kita saksikan kembali, sudah lakukan tadi Iki, siapa yang 7? Kembali nomor 9. Nomor 9 lagi-lagi menjadi momok buruk atau momok yang sangat menakutkan untuk tim dari Mekarsari 1 ini, saudara, sehingga pindah poin 10-8. Oke, kembali siapa yang ah? Lemah, saudara. Dorongan dari Ludi tadi. 11-8 kali ini, gerak tipu Open masih bisa diselamatkan. Kembali Cukui, nampaknya nomor punggung 9 ini, saudara-saudara, kembali lagi-lagi setter tukang tipu ini, saudara-saudara, melakukan tipuan yang cukup manis tadi sehingga pindah poin 9-11. Ludi sudah lakukan kembali, ada Cukui kerjasama, siapa yang 7? Widih, back-to-back nampaknya. Tapi sayang kakinya mungkin melewati garis rang tadi, saudara-saudara, sehingga poin kali ini bertambah untuk Mekarsari 1, 10-11. Ludi kembali lakukan sep, sudah lakukan tadi, siapa yang 7? Ah, terkecoh, apanya blocker-blocker dari Mekarsari 1 ini
sehingga poin kembali pindah. Jadi 12-10. Masih memimpin di set yang pertama ini tim dari Sepanjang Saudara-saudara. Lagi-lagi tipuan yang luar biasa diperagakan oleh bola ini Saudara-saudara, sehingga poin kembali pindah untuk Mekarsari 11-12. Kali ini Open lakukan sudah, Iki siapa yang dituju? Dale. 13-11. Dalit tadi Saudara-saudara melakukan serangan yang cukup keras atau melakukan pukulan yang cukup keras sehingga menambah poin. Kali ini kita saksikan kembali di 13-11. Kembali poin. Kembali diraih Saudara-saudara untuk anak-anak Sepanjang ini 14-11, leading 3 angka kali ini. Surya akan lakukan save, sudah lakukan kembali nampaknya. Ada Openg. Sayang sudah terbaca serangan dari Mekarsari satu ini Saudara-saudara, sehingga spike yang dilakukan Ip tadi mampu diblok oleh Dalit tadi Saudara-saudara. Kita saksikan 15-11. Lagi-lagi keluar kali ini Saudara-saudara, tidak mengenai tangan. 16-11. Rupanya kembali bertambah 16-11. Surya kembali timang-timang bola. Angkat saja, sudah lakukan mendatar Andre kerjasama maksudnya. Siapa yang dituju tadi? Suryana masih di blok tadi. Kembali Suryana. Kali ini mampu 12-16. Blok dari tuh 12-16. 12-16 ini. Lagi-lagi membuat kesalahan center ini, mungkin rotasi yang salah Saudara-saudara. Iif kali ini sudah lakukan, sayang. Abal lembatnya terjadi, kembali poin bertambah untuk Mekarsari 1-14-16. 14-16, kembali Iif lakukan jump serve, sudah lakukan tadi. Mampu di-receive dengan baik, kali ini lagi-lagi kali. Kali ini melebar Saudara-saudara, sehingga poin tipis sekarang 15-16, hanya tertinggal satu poin di set yang pertama ini. Iif lagi-lagi, sayang sekali. Lalu memanjang serve yang dilakukan Iif tadi sehingga poin pindah 17-15. Dalit kali ini sudah lakukan kerjasama Openg, maksudnya ada Andre. Tidak tembus nampaknya Saudara-saudara, sehingga kembali poin untuk Sepanjang 18-15. 18-15 dari kali ini siap-siap untuk melakukan jump set. Udah lakukan, baik nampaknya. Tanggung Saudara-saudara, masih bisa diserangkan. Lagi-lagi Iki, siapa itu ini? Widi nampaknya kurang sempurna, terlalu lemah dorongan dari Widi ini, sehingga poin kembali bertambah untuk Mekarsari 16-18. Masih tertinggal 2 poin. Ada Dali, kerjasama Cukui. Spike. Dorong saja Openg tadi. Ragu nampaknya setter dari Sepanjang ini. Kembali Openg, siapa yang keju? Masih bisa diraih. Sayang sekali Saudara-saudara, kembali poin di raih oleh anak-anak Mekarsari satu ini 17-18. Kali ini mudah. Kembali cari serang Saudara-saudara. Satu pukulan yang dilancarkan oleh Widi tadi sehingga kita poin kali ini 19-17. Kembali kerjasama Openg, masih bisa diraih nampaknya. Iki siapa yang akan dituju? Bekatek nampaknya Widi, masih bisa diselamatkan tadi. Dorong saja pendek. Lagi-lagi Iki, masih bisa diblok. Cukup kali ini masih bisa diraih. Dorong Openg ke belakang, masih bisa diangkat tadi Widi. Sayang sekali Saudara-saudara, Bekatek tadi kurang sempurna Saudara-saudara, sehingga sayang. Indah poin kali ini 20-18 di set pertama ini.
Orang saja Suryana, sayang sekali terlalu keras ataupun terlalu kuat dorongan dari Suryana sehingga poin kali ini bertambah untuk sepanjang 21-18. Mohon pertama dipinta oleh ofisial dari Mekarsari 1. Dan kita lanjutkan laporan jalannya pertandingan di kesempatan sore hari ini setelah juga pariwara. Sehingga poin kembali bertambah untuk sepanjang 22-18. Lakukan sudah tadi nomor punggung 6. Kali ini dibiarkan saja bola masuk di area pertahanan belakang dari sepanjang ini saudara-saudara, sehingga kembali pindah poin untuk Mekarsari 19-22. Kembali lakukan datar tadi datangnya bola. Siapa yang tujuh IKA maksudnya melakukan gerak ataupun serangan cepat tadi, tapi sayang kurang begitu cantik umpan dari Iki tadi sehingga poin kembali bertambah untuk Mekarsari 1-22. Kali ini dengan pola yang sama saudara-saudara, Surya mampu menambah poin di set yang pertama ini menjadi 23-20, hanya menyisakan 2 poin kembali untuk menyelesaikan set yang pertama. Kita saksikan kembali, masih bisa diraih. Sayang sekali saudara-saudara, nampaknya Iib tadi melakukan kesalahan kembali sehingga poin 24-20. Misalkan 1 poin, apakah mampu diselesaikan oleh anak-anak sepanjang? Kita saksikan kembali Iib tidak diblok tadi, masih bisa diraih. Kali ini cukup kembali, masih bisa diraih. Lodi, siapa yang dituju? Maksudnya salah pengertian. Dan akhirnya pertama ini anak-anak sepanjang mampu menyelesaikan set yang pertama dengan demikian untuk sementara unggul 1-0.